Pemirsa, sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri se-Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Malang, Jawa Timur. Sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama dan puluhan ribu santri se-Jawa Timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto di lapangan Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado, Malang, Jawa Timur. Acara yang diselenggarakan pada Senin 11 September dihadiri oleh ratusan Kiai yang ada di Jawa Timur, antara lain Kiai Haji Muhammad Hasan Rifai, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah An-Nur, kemudian pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Candu, dan juga ada pimpinan Pondok Pesantren Dresmo Surabaya. Saya teringat yang video yang viral nih, Gus Dur itu. Beliau begitu ditanya siapa pemimpin yang ikhlas, maka katanya Gus Dur, ya Prabowo. Jadi mudah-mudahan betul-betul oleh Allah ditakdirkan menjadi pemimpin yang ikhlas. Amin. Allahumma.